Aku tak bisa menulis sajak seperti sajakmu. Walau malam husuk dan kenangan tersedih menarik cemasku. Tak ada lagi perasaan menggebu dan kata-kata yang ingin disusun ulang jadi serindang pohonmu. Aku hanya menatap potret di atas meja. Anak kuda melompat dari figura. Berlarian di bawah nyala lampu yang menerangi pertanyaanku. Dunia menampung dongeng indah yang belum terbayarkan oleh kenyataan. Apa puisi cukup puas menyadurnya? Pada perpustakaan, kutemui uraian pengetahuan, penjelasan aneka ilmu dan hakikat manusia. Bagaimana puisi mesti menggali. Aku telah jatuh hati pada sajak banyak penyair dan membiarkannya jadi pakaian penghangat yang belum sempat kutanggalkan. Tetapi aku tak tahu dengan baju apa harus kutemui puisi paling murni dalam diri. Di atas mejaku, seekor anak kuda melenggang kepolosannya yang riang, menatap hidup dengan mata bercahaya. Saat itu aku menyadari, setiap orang telah menempuh jalan, begitupun aku. Aku percaya, sebagaimana imanku pada keindahan.